wong liya gak liyane kulo Jawa gak iso kan. Yang pasti harus asli orang Jawa nggih. Berarti menurut Mbak Sahal, kisah Nuswantoro kalau jadi pemimpinnya rata-rata atau ada kemungkinan doang ini gede. Dulunya ada kemungkinan adalah keturunan Majapahit. Mak Ina yang biru niku sing api. Kadhe papat-papat saged nyawi diaten nuju suci sampurane urip. Ilham mesti tepat dewi. Orang yang bertapa itu masih ada kan. Tapi rupa goib kalau ada bulan-bulan besar, bulan suci, bulan besar malam Jumat lagi niku metok. Dongeng, besok mau cobain cukul mana? Mau ngatain gak? Iya. Terus yang apa kok sakit cukul mana? Wah itu, apa kagak aja banalam lah. Banalam. Nek ono tahun, tahun buntut limo mau cobain tuh di mana cukul mana? Ngapunten, Pak Sahal gak? Artinya tahun buntut limo ini sudah sundi. Karena itu kan tahun Jawa kan 2056. Kok wahun ini ku 2055 dari ngenten gak? Dibute, berarti ini buntut terakhirnya 5 ini itu Majapahit bangkit ya, ini itu ular-ular itu yang biyen ya? Ini itu kasane Mbah Kulo ini bakalan malam tentu bakalan Mbah Kulo ini itu sedonnya tahun 80 Kulo mantuk meriki tahun 80 ini balik kawis mulai nang segunung open rono lama munduk kayak gunung itu gak mau lu merah ya siapa unduk-unduk lama gak lu kayak gak mau lu merah gak mau lu merah ya gak kelar ini 14 kali 14 buku ini gini ya? Oh persegi ya? Ini 14 kali 14 meter jadi kemungkinan ten ngandapin ini yang ten peninggalan nggih. Bangunan. Ini wae man dipoto iki lho bodone kaya kecapi toyo. Bodone cepet toyo. Oh, di belakang niki, di bawah pohon raksasa niki nggih. Ternyata menjepit bangunan kerajaan. Oh, terus di tepinya Mbah Sal ini Sal. Orang yang bertapa tuh masih ada kan. Tapi rupa goib kalau ada bulan-bulan besar, bulan suci, bulan besar malam Jumat lagi niku metok ngoten kula ngarani mantuk lah kembang. Nggih. Oh, jadi tempat bertapa nggih ten mriki nggih. Bawahnya pohon sini. Di bawah pohon ini. Di pinggirnya Mbah Sahal. Tapi di bulan-bulan tertentu baru bisa nampak muncul. Mbah, nek ningali sak mangkin kan sudah mulai dekat dengan pilihan presiden. Nggih. Napa Mbah punya istilah asal WC atau petunjuk mungkin ini oh. Urusan presiden mas ini gak ada tetes mau coba gak iso tadi berarti ini semerap nih Mbak Sahali berarti petunjuk yang ngoten nggih berarti ngoten kapan tinggali mawon gitu dokur sinten mawon ini kok gak jane iki juga surpo itu Pak sampeyan iki Prabowo iki 43% 23% kula mboten dalem. Prabowo ini nang pundi? Nggih. Prabowo nang Batak. Nggih. Kula mboten salut kali sinten niku? Gubernur. Gubernur. Mboten. Tapi nek dongengane kula niki mboten iso. Masih rempet-rempet nek dalu mboten ora ono keraton. Adik mau Indonesia mau Nuswantoro di keraton ni, uang liyo tak liat ni kulo Jawa, tak iso tadi. Yang orang pasti kan. Harus asli orang Jawa ni. Berarti menurut Mbah Sahal, kisah Nuswantoro kalau jadi pemimpinnya rata-rata atau ada kemungkinan doang ini gede, loh? Ada kemungkinan adalah keturunan Majapahit. Jadi ada garis keturunan saking saking Majapahit. Harus ini gue ilham pun. Oh sudah, wis. Benar. Berarti cuma beda tahun ngoten mawon.
Padha karo sejarah tetep aja pahit, cuma beda tahun. Mungkin ngoten. Ngalih tahunnya ngoten. Ya ada garis keturunan. Garis ya. Keturunan tidak bisa menyimpang. Jadi rajane presidene Indonesia kemungkinan itu kira-kira keturunan yang Majapahit ngoten nggih. Ngoten lho. Kawan telusuri sing temawon. Sing temawon lah. Nggih nggih sing riyen-riyen nih Mbak. Nek pisan tok sinten lali kula. Nggih nggih nggih. Ana tembunge ten niku dari Mbak kula. Noto Nagara. Wah niki. Oh lah niki niki. Noto Nagara. Pripun itu jelas pripun? Jung nek jeruk budune Jung. Nggih. Sing mimpin Nuswantara itu aksarane kudu A, sing lurus kudu A. Lurine niku. Nggih. Amane Joko Widodo. Oh nggih, masuk nggih. Suharto. Suharto. Soekarno. Soekarno masuk. Susilo, Bambang Yudhoyono. Yudhoyono. Bener nggih Mbah-mbah biyen iki. Lho. Ngoten. Mbak kula niku sedane taun 80, tapi usuane pun 221. Oh, ngoten nggih. Bakalan Balung Bendo. Amin Yusman. Nggih. Ngoten. Kados tiyang bingen nggih. Ngoten niku kok tajem rasane peningale. Ngoten niku sing dilampahi napa mawon, Pak? Wah. Kok biyen niku lho. Iku mboten nggih, pun mapakaken lagu. Ngene iku lagu ngene kuwi aku sing kula kados kula critakake nggih. Papat-papate hawa manungsa bakal pas kudu kanggonan. Kanggonan kabeh. Abang amarah. Nggih. Kuning serakah. Sing ijo mutmainah. Sing biru niku sing api. Dadi papat-papate saged nyawidhaken nuju suci sampurane urip. Ilham mesti tepat dewi. Ngaten lho. Kula men sumbung nuwun sewu Mas Pri. Nggih 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 nggih. Nah, ati nyengelok akan lari mriku. Nggih nggih. Pripun? Nggih, Budi. Napa, Mbah? Panjenengan ati-ati lho. Ya. Ngawasi bapakmu, makmu. Nggih. Nek ana gak enake kandha aku, belum dina mati bapakne. Oh, ngoten nggih. Tapi kejelasane dulur papat siji pancer mang manunggaling kawula kali Gusti ngoten nggih tampangane iku bisa coba dadakan tunggal kangge sampurnane urip ngoten nggih katene sik.